Saudara, terkait pernyataan kontroversial antara Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Purnama alias Ahok dengan Wakil Ketua DPRD Jakarta Lulung Lunggana, fraksi DPRD Partai P3 minta Menteri Dalam Negeri memberikan peringatan keras kepada Ahok. Ahok sendiri menyatakan siap mati membela kebenaran dan konstitusi terkait kasus penertiban PKL ini. Kata rasis saya juga agak cepat emosi. Makanya, tapi Pak Ahok sudah memati-mati. Ya. Bilang, memang karena nenek moyang kamu, karena itu nasi itu. Nah itu yang nggak boleh ngomong gitu. Itu nggak ada hubungan ya. Iya. Tadi kita ngomong lah. Tadi kita ngomong lah. Kita ketemu berdua, kita ngomong aja. Ya, gitu dulu. Pak. Iya. Saya tahu kok. Jakarta memang lebih baik yang pintar, memang. Wakil Gubernur DKI Jakarta sempat berkomunikasi via telepon dengan Ketua DPRD Lulung Lunggana saat menerima sejumlah pengunjuk rasa di kantornya kemarin. Namun ditemui di